Google sama Word. Oke, jadi kasih Word saja ini. Jadi inilah yang di-load nanti dengan sistem, yaitu namanya load static vehicle prompt file. Jadi oke, halo bahasa yang sesare bahasa introduce myself, my name is Tusa Tangan. Script file terus vehicle ya. Ini dihapus semua. Kenapa? Karena begini, di game mode yang di sini itu kalau on player span control F on player span nanti ada script yang dia melut gitu ya, melut bahwa ada a variable total vehicle prompt file, total vehicle prompt file, load static vehicle prompt file. Fungsi yang ini bisa di skip ya, bisa ditutup seperti ini misalkan, kalau nggak mau. Jadi dari sini kasih tutup. Nah, jadi ini nggak aktif fungsi untuk load static vehicle dari file, yaitu foldernya script file, folder vehicle baru txt-nya. Nah, kalau dia mau di load, bisa. Caranya aktifkan dulu scriptnya, kemudian di compile aja seadanya. Ini untuk GM yang polosan gitu ya, load static vehicle prompt file. Jadi ini semua sudah tersetting di mana. Kalau dari game mode lain atau GM lain istilahnya, ini semua hanya dari glint rods ya, glint rods apa sih? Ini dia dari glint large ya aslinya. Jadi dia itu punya script file di, kan ini lokasi servernya. Ini script filenya dan ini ada vehicle. Nah, semua ini kalau misalkan di game modenya ada ya, tapi kalau di sini dihapus nanti dia pilot nanti ada notifikasi error. Makanya dari sini saja no, fungsinya ini supaya dihilangkan dari game mode, jangan dikasih deh. Dan isinya juga ini misalkan bone ini kan tulang ya, tapi di sini nama tempat rupanya. Misalkan dia mau ngelootnya biasanya di Los Santos Airport ini dia. Jadi vehicle ini ID kendaraan, koordinatnya X, Y, Z, sama angle sama ini atau kurang lebih word sih ya. Sepertinya word ini ID X, Y, set angle x y set angle sama word. Oke, jadi kasih word saja ini. Jadi inilah yang di load nanti dengan sistem, yaitu namanya load static vehicle prompt file. Jadi supaya dia tidak dipanggil script yang ada di folder script file vehicle dan semua yang ada di sini masing-masing, misalkan di sini bahkan kereta ya dia panggil. Di sini nggak ada sih train ya. Oh ada, ternyata dia selama ini ngeload train alias kereta. Jadi bisa pakai sistem command seperti ini ya. Nah seperti ini biar dia hitam, biar nggak kelihatan. Bisa seperti tadi, yaitu sistem tutup komentar begini. Seperti itu, dan dibatasi di bawahnya nanti. Yang pakai begitu-begitu dia txt. Nah, ini load model selection menu. Waduh. Jadi ditulis log, name log txt. Formatnya seorang yang change name gitu ya. Dari nama, dari tanggal dulu, return date. Baru di sini name baru sama old name, return name nama sekarang. Oke, okay. Old name.
new name di sini name baru txt, kemudian log chat log untuk tulis log write. Ini data include apa ya? Saya penasaran juga sih dia pakai include apa untuk nulis lognya. Jadi kayaknya menurut saya itu bawaan. Jadi nggak perlu pusing sih ya, karena coba kalau saya pakai di game mode saya log write, berarti dia harus punya sebuah include, tapi log semuanya log ya. Log gip transfer storage, waduh semua bisa pakai log ya. Return date, jadi bisa dikasih date juga ya untuk ngasih tanggal. SCRP coba saya ulang ya, bener nggak ada sih. San Jose ini male female, maksudnya gimana nih ya kalau San Jose ini male female. San Jose script file, oh ini dia males, ini maksudnya id skin mungkin ya. Oh id skin ini bar, kalau females oh ini dia, oh iya iya ini id skin male female. Jadi kalau dia males load model section menu gitu menggunakan id females show model selection menu clothes, jadi seperti ini dia by clothes. Kalau dia misalkan males else if gender 1 atau males, kalau kosong female 1 ya, kalau males kosong mas, seperti itu dia. Wow females, jadi ini yang menyelesaikan dia sebuah karakter males atau females. Ini database ya, dropped gun. Ini lain lagi dia. Tadi txt, kalau ini ya berarti buka lagi dong. Description ini dia. Dropped gun. Dia menggunakan include y ini atau yd ini ya. Pokoknya dia menggunakan database apa include y ini. Jadi dia sudah bisa untuk, nah ini koordinatnya x y z, entah apa yang dia drop ini ya, intinya seperti itulah. Jadi dia belum belum pas fungsinya ya. Bisa kalau saya pakai dot ini itu yang gak ada ya rupa-rupanya, udah hilang. Dia open file pakai MySQL setting ini.